Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, di video sebelumnya gue nge-share gimana caranya cek saldo e-money. Nah, di video kali ini gue mau share gimana sih caranya isi saldo e-money dari iPhone. Jadi di iPhone ini udah ada yang namanya NFC ya, Near Field Communication. Nah ini bisa ngebaca, harusnya sih udah bisa ngebaca seperti video sebelumnya, sudah bisa membaca saldo, dan gue mau cek apakah sudah bisa isi e-money. Langsung aja. Oke, seperti biasa kalian ke aplikasi Mandiri Online, langsung aja login ya. Nah di sini ada e-money, kalian klik. Nah di video sebelumnya untuk lihat saldo kalian cukup klik lihat saldo ini, terus di tap saja ke kartunya. Nah sekarang kita coba isi e-money. Oke, ini e-money-nya. Nah kalian langsung aja klik isi ulang e-money. Nah di sini udah ada. Nah ini untuk pilih kartunya, kalian kartu tujuan dulu, klik ke kartu tujuan, nanti sih ada scan. Nah scan aja langsung. Nah, oke, gimana berhasil dipindah. Nah udah, jumlahnya kita coba aja untuk contoh 1 rupiah. Deskripsi nggak usah kita isi, cukup aja lanjut. Nah di sini udah, jadinya gue kasih nama Ugi, kode e-money gue, dan gue mau isi 1 rupiah. Konfirmasi dulu, kita masukkan PIN-nya. Nah transaksi berhasil. Yuk sekarang kalian klik update saldo sekarang. Nah, jadi sekarang saldonya sudah diperbarui. Jadi 1.952 rupiah. Oke, jadi udah berhasil ya. Kita bisa isi e-money pakai iPhone. Jadi nggak usah khawatir sekarang kalau di tol kehabisan e-money. Oke, segitu aja video kali ini. Gue harap bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Bantu channel ini berkembang biar lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. See you!